Yo guys, sekarang saya akan memainkan game langka di PS2 yang jarang banget orang temuin, yaitu Sengoku Basara 2 Original. Sekarang kita masuk ke dalam gamenya. Let's go. Nah, ini ada beberapa mode. Saya sudah mainkan cuma beberapa karakter doang sih. Nah, ini dari atas ya. Nah, ini namanya adalah story mode. Ya. Jadi setiap karakter di sini punya story-nya masing-masing. Nah, ini bedanya dari Basara 2. Kalau yang Basara 2 Heroes yang punya story itu kalau nggak salah itu cuma 8 karakter ya. Ya, yang lain juga ada. Kalau ini semua karakter di sini punya story-nya masing-masing. Nah, saya cuma baru mainkan milik Tatema Sangumi dan Sanada Yukimura. Lihat saja levelnya sudah naik ya. Ini beberapa karakternya. Ini ada Tatema Sangumi, Maeda Keiji, Sanada Yukimura, Oda Nobunaga, Kasuga, ini Ranmaru, ini Motochika, ini Hideyoshi. Nah, kok karakternya sedikit bang? Ya, belum dapat semua guys. Jadi cara mendapatkan karakternya, kalian harus menamatkan semua karakter yang ada di sini. Nanti karakternya pasti dapat semua. Ya, cukup berbeda yang dari Sengoku Basara 2 Heroes. Saya juga belum tahu nih karakternya ada berapa, apakah lebih banyak atau lebih sedikit. Ya, nanti akan saya tamatkan. Ya, di mode yang paling bawah ini mode yang sama seperti Sengoku Basara 2 Heroes saat kalian main berdua yang pilih-pilih peta itu. Jadi ya seperti itulah, saya susah menjelaskannya guys. Kalau yang ini milih stage, jadi bisa milih lawannya siapa, mau pakai karakter apa gitu. Kalau yang ini, nah ini mode turnamen ternyata juga ada. Saya kira ya cuma story, ternyata turnamennya juga bagus ya. Dan ini adalah koleksi-koleksi lagu, trofi, cutscene, dan koleksi karakter.
Nah, tadi ini untuk setting ya, guys. Ya, nanti akan coba saya tamatkan dari awal. Jadi saya akan mengulangnya lagi dari awal saat kartunya semua tidak terbuka, dan saya akan mencoba main di level hard. Ya, menantang aja sih. Ya, kalau kalah ya maaf, saya bukan pro player. Ya, bedanya sih ini kurangnya tidak bisa dua player, jadi ini khusus untuk satu player saja. Ya, sekian saja guys dari video ini saya sampaikan buat kalian yang pernah dapat kaset Basara ini. Wah, kalian itu salah satu orang yang hoki guys, karena jarang banget ada yang dapat kaset Basara 2 original. Saya cuma pernah dapatnya Sengoku Basara 1, dan itu pun saya kurang seru sih. Saya akan coba ini, siapa tahu seru. Akan saya tamatkan semua karakter sampai semua item dan juga semua senjata terbuka. Oke, sekian. Bye bye.